Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar dan sahabat Isover dimanapun kalian berada. Semoga semua senantiasa diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya amin ya robbal alamin. Bertemu lagi bersama Mimin di channel kesayangan kita semuanya. Channel yang akan terus membahas dan menginfokan update terbaru dan menarik seputar pesan Eko dan Bang Azal. Dan buat kalian yang baru menemukan channel Mimin, jangan lupa untuk menambah subscribe dan juga bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info yang Mimin update setiap harinya. Nah, di sini Mimin punya info menarik nih tentu mengenai si ganteng Bang Azov. Seperti yang kalian ketahui bahwasannya tadi sudah ditampilkan atau sudah ditayangkan di sinetron terbaru dari Bang Azov ya guys, yakni yang berjudul Karma Pemuda Munafik Gila Harta. Wow. Nah, tadi Mimin juga sempat lihat nih di televisi bahwasannya memang Bang Azov di situ dipasangkan dengan Zu, dan Bang Azov juga perannya itu yang awalnya orang yang baik namun nggak punya harta dan jadi orang kaya yang sombong ya guys. Nah, kalian tadi lihat nggak nih bagaimana nih menurut kalian dari acting Bang Azov atau chemistry Bang Azov dengan Su Jackson? Kalian bisa komen di kolom komen ya. Bagaimana, apakah memang Bang Azov ini pantas dipasangkan dengan Su Jackson? Namun Mimin lihat sih ya bagus-bagus aja sih FTV-nya, apalagi banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari FTV tersebut. Tentunya kita tidak boleh meremehkan orang lain, kita harus tetap bersyukur dan juga nggak boleh sombong tentunya. Tentu banyak banget nih hal-hal yang dapat kita pelajari dari FTV-nya Bang Azov tadi ya guys. Dan kalian yang belum sempat nonton, Mimin ada nih cuplikan dari film atau FTV yang dimainkan oleh Bang Azov tadi. Berikut ini videonya, cekidot.